Segmen Player Eksklusif kali ni kita bawa betul-betul eksklusif. Jauh dari Penang, Al-Kogi Soren. Kogi, apa khabar? Hello, baik bang. Apa khabar? Sihat. Actually, saya tak boleh move on lagi lah, Kogi. You dekat Korea ni. So, kita ada question lah pasal boleh? You dekat Korea kan. Apa yang orang tak tahu, Kogi, sepanjang you berada di Korea? Okay, first kali kita nak pergi on cuaca kat sana and makan. Macam mana you dalam 6 bulan tu? First saya bila join pada Januari, memang agak suka saya untuk sebab cuaca dia agak sangat sejuk. -8 ada, -12 ada, -4. So memang kita training pun terpakai inner clothes 3-4 baju dan seluar. Memang saya at least 2-3 weeks susah untuk saya sebab breathing dia memang lain daripada cuaca yang saya main di Malaysia dan di Korea. Tapi lepas tu saya sudah adapt dan cuaca tu agak Celsius pun dia agak naik sikit, so saya agak sesuai dengan cuaca sana. Okey, makan macam mana, Kogi? Kat sana ada kimchi je. Ada ramen. Makan memang agak susah lah first. Tapi lepas 1 bulan tu family saya dah ada sana. Okay. So kita masak kat rumah. Dan mostly kalau saya keluar, sana ada sandwich macam banyak western food. So saya makan western food lebih daripada makanan Korea lah. Okay, so your mom is chef eh? Yes. Okay, so kat sana nak beli barang mahal kan? Nah, memang mahal. So tapi di tempat yang saya tinggal tu saya ada kitchen semua. So seminggu sekali saya akan pergi ke market. Makanya saya akan beli ayam, ikan, semua untuk kita masak. Okey, Kogi, sepanjang berada di Korea, you tahu tak any bahasa Korea kat sana? Tahu macam basicnya lah, kamsahamnida. Kalau kanan diorang cakap bencho, rencho, kamsahamnida, anaseo, anaseo. Araso? Araso tak pasti bang. Sebab, Araso tu faham. Basic-basic tu je lah. Okay, itu kat luar Padang. Tapi kat dalam Padang pun ada different eh, Kogi eh. You cakap tadi training cuaca sejuk. Okay, fine. Apa yang mungkin experience yang you rasa betul-betul memberi manfaat you sepanjang di Korea? Apa yang mereka amat tekankan pada training adalah there's no playing. Macam mana saya tak boleh cakap, tidak boleh sambil lewa lah. Sambil lewa, yes. Tidak boleh sambil lewa. Semua player kena beri komitmen 100% dan training dia, intensity dia sangat-sangat tinggi. Okay. Walaupun K2, tapi saya tak pernah training macam tu. Tapi bila saya di national team dengan coach team, memang training intensity kita boleh cari macam tu. Okay. Tapi sana each session lah bang, each session walaupun players penat, tak penat, lepas game recovery, semua player akan beri komitmen dan sangat-sangat susah. Saya rasa sangat-sangat susah, tapi saya sudah adapt dengan baik dan saya rasa bola sepak mereka agak tinggi. Training berapa jam sana? Training? Sebelum training, macam sana advance eh. Sebelum seminggu punya program, kita akan tahu on Sunday lah. Let's say Sunday training start Monday. Sunday malam kita dah tahu program seminggu apa yang training. Dan let's say kalau training sesi tu, kalau training kita normally pagi pukul 10. So pukul 8 pagi tu kita sudah dapat dalam grup WhatsApp dan kita ada meeting juga sebelum training, kita apa yang kita akan buat dan buat dalam padang. Bila kita sampai dalam padang, so player semua dah tahu apa-apa peranan mereka dan peranan coaches semua. Okay, means Sunday dapat program untuk seminggu punya program. Yes. Of course, bahasa Korea aku kian. So macam mana you buat kat sana? Untuk player import macam saya, dengan few players, kita ada satu player Brazil, dua player Brazil, okay, dan satu player Australia. So kita ada translator dalam team. So translator tu akan translate untuk kita daripada percakapan dan juga dalam grup WhatsApp. Okay. You punya best friend kat sana?
import players lah. Import players. Brazil semua tu lah. Tak, actually semua player Korean, all the Korean players pun agak close. Keharmonian dalam team tu saya rasa agak baik lah. Okay. Apa ni? Kalau pemain Malaysia kat, nak pergi sana, apa you punya advice lah? Saya rasa memang kalau player Malaysia kita nak pergi, memang bagus untuk kita. Walaupun saya rasa kita kalau dapat main ke tak main ke, tapi kita dapat belajar banyak-banyak benda-benda positif dalam bola sepak yang amat tinggi kat sana. Alright. Especially training yang dia orang pandai disiplin, pemakanan, dalam semua aspek kita boleh belajar yang baik dan kita boleh menjadi player yang lebih bagus. Okay, itu cerita pasal Korea. Now, Kogi dekat Penang. Macam mana Kogi ni? Macam mana boleh join Penang ni sebenarnya? Boleh share sikit tak? Sebenarnya, pasukan Penang FC telah hubungi saya 3-4 tahun berturut-turut dah. Mereka memang berminat dengan saya dan Finally, kita dah sign. Dan bila saya balik, memang saya dapat beberapa tawaran. Yep. Beberapa rumours. Banyak rumours saya akan pergi sini ke sana. Tapi memang the talks was going on. Memang few club, sebab saya pun kena tengok saya punya aspek. First of all, saya kena tengok untuk saya berada dalam first level, untuk saya fight, untuk saya dapat. Macam Penang FC pun kita tahu players, banyak good players seperti import players dengan local players. So saya rasa sini saya datang sini untuk fight, untuk ambil tempat dan membantu Penang FC. Dan saya telah memutuskan untuk ambil gaji 4 kali ganda rendah daripada apa yang saya dapat dari di Korea. Untuk saya nak bermain. Itu saya sanggup sanggup apa saya boleh cakap lah. Saya sanggup untuk ambil 4 kali ganda rendah dah, untuk career saya yang bagus. Ya, yeah, okey. So dekat Penang Kogi, dah kita tahu Kogi sign Penang big names eh. Memang satu perpindahan yang besar pada second window ni. Harapan pun tinggi. So macam mana you nak deliver something yang positif daripada harapan peminat terutama penyokong Penang ni? Memang saya akan ambil time sikit, at least 1-2 weeks, sebab selepas saya balik daripada Korea seminggu, sebulan saya tak training dengan pasukan. Saya training individu untuk keep saya fit. So saya rasa saya akan ambil time untuk adapt balik, tapi saya akan ambil masa yang secepat mungkin. Okay. Kalau perlawanan pun kita tengok, saya the last saya main friendly match adalah saya main kat Korea sebelum saya balik. Banyak friendly match saya main, tapi competition wise saya main satu game je. Okay. So saya rasa saya akan ambil masa yang at least 1-2 weeks to adapt balik dan untuk membuat yang terbaik untuk Penang FC dalam perlawanan yang akan datang. Okay. As a striker kan Kogi, ada tak macam any target? Okay, second window ni 6 bulan ni 10 gol ke? Ya, yeah, benda tu memang macam susah nak cakap kan. Tapi yelah, apa you punya ni lah target dengan pasukan Penang ni? Target saya nak membantu pasukan untuk dapat 3 mata dalam setiap perlawanan. Tapi walaupun kalau saya tidak boleh score, saya mahu assist sebanyak gol kepada teammate yang lain. Okay. So mereka dapat score. Dan apa yang penting, saya janji saya harap tim kita akan menang dalam setiap perlawanan. Dan saya akan menolong untuk score goal atau assist. Okay. You pernah bekerjasama dengan Coach Manzo? First time. First so time. Macam mana mungkin dah menghubungi dia ataupun macam mana you tengok Coach Manzo as your new coach lah untuk? Memang sebelum saya sign, saya telah hubungi Coach Manzo. Dan Coach Manzo tengah bercakap dengan saya. And sebelum ni memang bila Coach Manso, saya rasa tak silap saya tahun 2018 ke 17 masa Perlis. Perlis ada tu, Coach Manso telah try to get saya ke Perlis masa tu. Tapi masa tu tidak boleh sebab saya ada kontrak 5 tahun dengan Pahang masa tu. Yep. So saya rasa this is the first time saya going to work with Coach Manso. Dan hope
Coach Mansor boleh tolong saya menjadi pemain yang lebih bagus. Okay, alright. So overall, harapan ataupun apa yang dikatakan kepada peminat-peminat? Haria Penang Haria, saya akan buat terbaik untuk pasukan Penang dan kita nak terus dapat keputusan yang positif kalau boleh dan tidak mengecewakan penyokong-penyokong Penang. Apa yang saya janji, saya akan buat terbaik demi pasukan. Okey, itu dia Kogi. All the best Kogi. Thank you, bang. Penang FC. Thank you.